Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel blog saya ini, Silo Jadi Barito. Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya ini berada di kebun rotan, yang mana ini Bang Arman sedang melakukan panen rotan. Yang bisa teman-teman lihat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga share ke media sosial lainnya agar saya tetap semangat lagi untuk bikin video berikutnya. Nah, beginilah teman-teman cara panen rotan. Memang tidak mudah untuk panen rotan ini teman-teman, harus melawan duri dan juga jalan yang penuh dengan tantangan. Terlihat itu Bang Arman lagi panen rotan. Nah itu dipukul dulu kulitnya, lalu di kasih pakai parang ini. Nah begitulah cara panen rotan, harus menggunakan parang untuk mengupas kulitnya dulu. Setelah terkupas lalu dipukul dan kulitnya jatuh. Nah, jadi dia bersih dan seperti itu. Seperti terlihat Bang Arman lagi panen rotan. Kurang lebih ini kalau naik ke lotok itu 2 jam teman-teman untuk ke kebun rotan ini. Ini bisa teman-teman lihat. Dan harga rotan sekarang di kisaran itu untuk harga per, kalau di sini bilang per pikul teman-teman, itu 270.000 satu pikul. Berarti 1 kilonya itu 2.700 rupiah aja. Nah, dan itu kita ikut kebun orang juga ini, Bang Arman ini. Jadi masih ada bagian untuk yang punya kebun rotan ini. Ini dibagi lagi itu hasil panen rotannya. Nah, seperti itulah cara panen rotan di Kalimantan Tengah, Barito Selatan. Bang Arman masih melakukan proses panen rotan itu. Rotannya masih belum terlalu tua, jadi dia kulitnya sangat keras itu teman-teman. Kalau rotan yang sudah tua itu dia berwarna hijau, yang berusia 5 tahun sudah rotannya yang warna hijau itu gampang sekali untuk dipanen. Tidak perlu untuk dikupas lagi kulitnya, itu dia sudah lepas sendiri kulitnya karena dia sudah tua itu rotannya. Kalau yang dipanen Bang Arman ini itu tua itu teman. Nah itu jadi agak mudah untuk panennya kalau yang rotannya sudah tua ini. Tapi kalau yang seperti tadi yang muda itu harus dikupas dulu menggunakan parang atau pisau. Jadi penghasilan rotan ini kalau yang pemula itu teman-teman paling-paling dapat itu 30 kilo sampai dengan 50 kilo. Tapi kalau sudah yang seperti mereka yang sudah mahir ini, sudah terbiasa dengan cara trik mereka masing-masing, mereka bisa dapat 100 kilo teman-teman satu hari itu. Dari turun kerja, jadi dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 16.00 itu sudah pulang teman-teman. Karena itu jam istirahat itu jam 12-an, mereka harus istirahat dulu mengantarkan hasil panen rotan itu biar terbiasanya itu 2 kali teman-teman. Jadi yang untuk jam
12-an itu mereka antar dulu untuk satu ikat yang sudah dipacking rotannya itu, lalu nanti naik lagi ke kebun rotan, panen rotan lagi, dan di bawa turun lagi yang kedua kalinya itu mereka sekaligus mereka pulang kerja. Jadi seperti itulah kurang lebihnya teman-teman, cara panen rotan proses ini sangat tidaklah mudah teman-teman, karena itu ada duri, dan juga kalau hari hujan deras, angin itu deras juga, itu pohon-pohon itu bisa jatuh teman-teman, menimpa mereka ini. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, karena bisa teman-teman lihat itu kalau salah sedikit tangan bisa luka teman-teman, terkena pisau itu. Nah itu diukur itu pengalaman teman-teman itu kira-kira 4, nah itu dia 3 kali lipat berarti itu 3 meter teman-teman, 3 meter sebelahnya 3 meter juga, jadi totalnya itu panjangnya 6 meter itu rotan itu teman-teman. Ada juga yang sampai 4 meter dikalikan 2 itu dilipat 2 jadi 8 meter. Ini sudah dilipat itu cari lagi, nah itu dia panen lagi rotannya. Nah, tarik lagi. Nanti ada yang menggunakan bambu teman-teman. Kalau rotannya itu lengket itu nanti itu harus naik ke atas pohon. Nah, jadi harus menggunakan bambu yang dipasang dengan pisau kecil, nanti itu ditarik untuk memotong rotan yang tersangkut di atas pohon. Tapi prosesnya itu pohonnya itu harus dinaiki dulu teman-teman, harus naik pohon. Nanti ada, nanti ini tidak cuma Bang Arman yang panen rotan ini banyak teman-teman, bahkan puluhan orang, dan mereka ini terpisah tempat-tempatnya ini tidak sama teman-teman, karena di mana itu rotannya banyak disitulah mereka panen rotan, dan tidak bisa juga ini teman-teman terlalu berdekatan karena ini berbahaya juga. Karena apa? Itu menggunakan parang dan ditarik, kalau ditariknya itu terlalu kencang dan kebetulan ada pohon yang sudah lepuh tua itu patah dan jatuh ke bawah, makanya tidak bisa terlalu dekat. Kalau lagi proses panen rotan ini saya pun tidak berani dekat teman-teman, karena ini kalau kita dekat itu waktu dia narik rotannya itu kayu bisa jatuh ke tubuh kita teman-teman, jadi bisa berbahaya teman-teman. Kalau nyadap karet itu masih gampang gitu teman-teman, tapi kalau panen rotan ini sangat berbahaya kalau tidak terbiasa. Nah, karena di sini masyarakatnya di Kalimantan Tengah di Barito Selatan ini sudah pekerjaan mereka setiap hari panen rotan ini, jadi mereka sudah mahir dan sudah terbiasa untuk panen rotan ini, seperti yang terlihat itu Bang Arman, dan juga nanti saya mendatangi itu Bang Arul juga nanti di sebelah itu nanti. Nah itu dia nanti menaikkan pohon itu, dia naik ke pohon, nanti dia panen rotannya itu naik ke pohon dulu teman-teman, karena ya, nah ini Bang Arul, nanti saya datangi ke situ nanti untuk ngobrol-ngobrol sama Bang Arul dan juga mau lihat dia naik pohon nanti. Jadi teman-teman ikuti terus video saya ini, jangan di skip-skip, dan jangan lupa juga yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih juga, semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Jadi kita beginilah, kalau kita melihat proses panen rotan kita tidak bisa dekat teman-teman, kita harus dari jauh. Kenapa? Ini prosesnya sangat berbahaya kalau kita mendekatinya teman-teman, karena ini kan duri, harus menggunakan sarung tangan, menggunakan sepatu, topi, nah dan membawa bekal juga mereka teman-teman, membawa nasi, ikan untuk makan istirahat di jam istirahat. Kira-kira jam 12-an itu sudah istirahat. Ini terik matahari sangat panas.
kadang-kadang bisa juga ini turun hujan teman-teman secara tiba-tiba. Nah, jadi mereka harus bergegas. Kalau hari hujan itu harus bergegas karena tidak mudah ini harus di packing lagi ini rotannya teman-teman, tidak langsung untuk bisa dibawa ini karena ini menggunakan tenaga teman-teman untuk mengangkut rotan ini, tidak menggunakan alat apa-apa karena ini di hutan teman-teman. Dan berjalan kaki pun ini jauh, hampir 21 jam ini baru nyampe ke lokasi kebun rotan ini teman-teman. Nah, jadi tidak bisa menggunakan kendaraan karena ini jauh dari perkampungan. Nah, bisa teman-teman lihat ini di hutan pedalaman teman-teman. Karena rotan ini dia tumbuh subur itu di hutan-hutan yang jauh, di tanah yang tinggi dan tidak gampang tenggelam sama air. Kalau dia sering tenggelam itu mati juga rotannya teman-teman. Dan dia terhambat juga, dia tidak bisa subur. Beda lain halnya kalau di tanah yang tinggi seperti ini, dia akan tumbuh subur rotannya teman-teman. Itu. Jadi beginilah prosesnya, ini tidak mudah teman-teman. Memang kalau masalah harga ini memang tidak sesuai, hanya dihargai 2.700 per kilonya. Dan untuk ke kebun rotan ini pun sangat jauh teman-teman. Pakai menggunakan kelotok dulu. Habis kita pakai kelotok itu bisa 1 jam 2 jam juga teman-teman, dan jalan kaki lagi ini. Karena mereka ini kalau diperkirakan sudah 50 kilo itu teman-teman, sudah mereka packing dulu, antar dulu itu ke kelotok yang mereka gunakan, dan naik lagi nanti panen lagi rotan. Dan yang kedua kalinya itu sekaligus mereka pulang. Nah, jadi hampir setiap hari lah untuk panen rotan ini, kecuali hari Jumat teman-teman mereka tidak kerja. Nah, itu ditarik Bang Arman itu seperti itulah. Nah, makanya tidak bisa kita dekat-dekat ke situ teman-teman, karena mana ini waktu dia tarik itu pohon itu bisa tumbang teman-teman, yang pohon-pohon yang kecil yang sudah tua itu sudah lepuh. Nah, jadi tidak bisa kita dekat ke situ karena kalau pohon itu patah itu bisa menerpa kita yang di bawah teman-teman. Jadi nggak bisa dekat itu parang itu kan menggunakan itu pisau. Nah, seperti itu. Nah, itu ditarik teman-teman. Kalaupun dia lengket sesuatu itu mau tidak mau itu harus dinaikkan, naik ke atas pohon itu. Nah, itu sepertinya pengalaman lagi mencari solusinya bagaimana caranya untuk menurunkan rotan gitu teman-teman. Jadi teman-teman ikuti terus, nanti saya ini ke sebelah lagi itu ada Bang Arun yang juga panen rotan, nanti dia naik ke atas pohon. Jadi seperti apakah cara untuk naik ke atas pohon itu panen rotan, jadi teman-teman itu saksikan terus. Nah, ikuti terus video saya ini. Nah, beginilah. Nah, itu untuk mengupas kulit rotan itu. Nah, itulah. Nah, seperti itu. Dan saya mau lanjut ke Bang Arul, mau kita lihat dia di sebelah situ. Baik, kita langsung saja. Nah, ini Bang Arul teman-teman, dia naik ke atas pohon. Nah, ini teman-teman, dia menggunakan bambu dan juga itu pisau kecil untuk memotong-motong di atas pohon yang nyangkut. Nah, itu tersangkut itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ikuti terus, tonton terus video saya ini teman-teman. Nah, itulah, tidak mudah untuk padan rotan ini teman-teman. Jadi proses itu sangat berat teman-teman. Nah, seperti itu. Harus naik pohon biar dia nyambut. Kalau salah pohon bisa jatuh teman-teman. Gitu. Semoga saja tidak terjadi apa-apa sama pekerja rotan ini, yang panen rotan ini. Rotan itu kalau sudah tua itu berbuah teman-teman. Nah, buah itu nanti itu bisa ditanam lagi. Nah, di dalam pot itu di
agar dia besar nanti bisa dipanen lagi 2 tahun 3 tahun. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman video saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.